jreng. Wow, wow. Wes, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Abang Gino. Yang mana yang mau gue make upin ya? Yang ini aja. Yat, lu tenang aja. Ntar lu setelah gue rias, lu bakalan jadi mayat yang paling kece di antara mayat-mayat yang lainnya. Nih, gue kenapa jadi gak ada merinding ya? Tapi gak ada siapa-siapa. Hei. Aja lu. Bu Dokter Margaret Meriam, spesialis penyakit jantung pisang. Waduh, spesialis dokter jantung pisang. Kagak jantung kebo sekalian. Jantung kebo. Maksud gua jantung kebo. Jantung kebo. Agak, saya dari tadi tuh merinding lulu. Saya pikir ada hantu. Asal lu tau aja ya. Apaan sih? Gua lagi sebel sama lu. Sebel kenapa sih? 2 hari yang lalu lu kan gua suruh make upin mayat cewek. Nah terus? Gua suruh bikin cantik. Iya. Kenapa belepotan begitu? Udah kayak badut ancol. So tau. So tau, lu yang so tau. Keluarganya jenazah itu komplain sama gua. Semuanya aja. Jangan marah-marah mulu. Bu, tuh paling ngebul. Saya kasih tahu nih. Emang dasarnya aja itu mayat mukanya udah berantakan ya. Mau di make upin kayak apa aja, mau di dress kayak apa aja, tetap aja berantakan. Alah, lu alasan aja, emang dasar kerja lu kagak betul. Dengerin ya. Sekarang ada lagi satu jenazah nih. Mantap. Lu make upin, bikin dia seganteng mungkin. Siapa tahu dia naksir sama gue. Siap. Pokoknya saya akan make upin dia. Terus saya bikin dia ganteng. Paling ganteng di antara mayat-mayat yang lainnya. Yeah. Tapi ngomong-ngomong nih, Bu Dokter mau saya riasin juga gak? Langsung aja nih baringan nih. Maksud lo? Ya kan bentar lagi, Dok. Bentar lagi apa? Bentar lagi jadi jenazah. Bu Dokter pingsan. Mukanya penyok. Gue takut ada yang ketahuan. Gue melari. Kaburan. Cewek, ya enggak. Pacar. Pagi, Pak Mahmud. Halo, Pak Mahmud. Dari mana lo? Ada kelayar-kelayur aja. Emang lo nggak pada kuliah? Ini mau kuliah, Mahmud, Pak. Iya, tapi mau ketemu Bu Mahmud dulu, mau pinjem panci. Segan nyebut-nyebut dasi. Emang gue mau tiap hari begini pakai dasi terus, kan lo tau sendiri. Bukan, Bu Mahmud. Ibu. Nah. Bahenol perempuan. Istrinya Bapak. Nah. Oh, Ibu. Ibu. Iya. Ibu itu, ya enggak? Pacar gue yang nomor 50. Dia yang gue kawinin. Kagak nanya mau 50, mau 50. Bukan. Capek kan ngomong sama dia? Lu kelihatannya lu nih mau ke dapur ya? Mau masak air nih. Dari tadi ya ampun. Dari tadi ngomong. Ngomong sama Gayung aja dia. Minjem panci no. Iya. Makasih ya Pak Mahmud ya. Dia lo godain terus sama kan. Kelihatannya gue ganteng ini tuh godain terus. Gue iman mah kuat. Imin yang ngor kuat. Lu berdua emang serius mau ikut magang sama gue? Iya, malah gue udah mikir panjang nih. Gue ikut luar ini, tapi gue cuma lihat-lihat doang. Luket-luket. Kalau gue mau, ntar gue balik lagi. Iya, mayat mah. Cil. Kecil mata lo! Lu kenapa lu? Semprot-semprot aja lu ngomong. Gak habis dia nih. Lu ntar tuh bakal ngeliat mayat asli. Gue aja udah sering ngeliat mayat nih. Masih aja deg-degan tahu. Lu yang geblek. Udah tahu tuh mayat mati, bro. Kalau selama dia gak nyolek, gak nyubit, gue sih fine-fine aja. Iya, lupan. Belagu bener. Kalau tuh mayat hidup, terus colek-colek lu, gimana? Colek balik! Jangan takut! Bila perlu, cipok balik! Sambil cobek. Bocah korengan juga berani kalau ngomong doang. Masalahnya lu mesti buktiin. Nih ntar gue dapet job ngeras mayat.
Ya. Yeah. Selama ngerias, lu harus ikutin peraturan magang yang gua buat. Paham kagak lu? Paham, ngerti gue, ngerti. Yaudah, lalu lu berdua paham. Kita let's go. Ayo, gak sabar. Woi, tungguin gua dong. Tunggu, sebentar. Aduh, kemana nih? Lu mau ngapain lu begitu? Lu mau ngesol? Bukan mau ngesol saya. Lu mau ikut gua, berdua nih, bertiga. Magang, ngerias mayat. Ya iyalah, ikut kalian magang, ngerias mayat. Tapi nanti siang saya harus sekolah dan kuliah. Enggak, sebentar. Lu sekolah-sekolah, kuliah-kuliah. Gua gampar nih. Ya, maklum lah. Saya kan orang intelek. Beneran lu? Ya, beneran. Emang lu alasan buat kita magang ngapain? Ya, buat dapat inspirasi dari kalian lah. Enggak, ya. Lobang keran. Kalau ngomong, mukanya lu gelap. Ayo, cabut. Gino! 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 Kok udah sepi ya? Nggak ada yang nyaut lagi. Wah, emang kita kesiangan ya? Enggak. Gue curigation nih, kayaknya kita ditinggal. Laki-laki macam apa itu punya pacar ninggalin gue seenaknya? Dilupain lo, Bon. Wah, gawat. Wah. Dia minta diputusin ya, lihat aja. Ketemu sama dia, mau becek-becek gitu anak. Lagian lo juga aneh, cowok macam gitu aja. Pacarin, cari yang lain nih. Biar dia segini nih, Bagus. Yoi. Widih. Oh iya, tapi gue gimana nih? Bagus. Teman, mukaku bagaimana? Gak bagus. Gak enak gue liatnya. Eh, inget ya. Selama di kamar mayat, lu semua harus perhatiin baik-baik. Yang fokus dan konsentrasi. Kalau gak ngerti, jangan nanya. Mengapa demikian, kawan? Mengapa demikian? Soalnya, gue kan lagi ngeres mayat. Butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau nggak konsentrasi, ujung-ujungnya nggak fokus. Kalau nggak fokus, hasilnya bisa acak-adul. Karena gue semalam udah ditegur sama atasan gue. Oh iya, kalau gue boleh nanya, tapi nanyanya gue tulis di kertas. Boleh nggak? ini. Boleh. Tapi gue bahasnya bulan depan. Lu bagaimana sih? Kenapa ini surat-suratan sih? Lu ayo langsung buku gue. Mayat. Jadi nggak? Ya, jadi dong. Ayo. Atasan gue tuh mana? Itu bu dokter yang seksi. Itu? Iya, yeah. Seksi kan? Menurut lu seksi gak? Atasan gue gak enak. Aduh, diem. Galak deh. Eh, ini. Ada ya, sini gue kenalin. Good morning, Sir Dokter. Dokter Margaret Meriam. Dokter spesialis penyakit jantung pisang. Tuh lu pada salim deh sama dia. Ini tangannya. Waduh, lu pakai cium tangan segala. Kodok lu 4, 7, 8, 12, 56. Kenapa lu pakai salaman? Emang lu kata gua ustazah? Curhat dong. Aduh. Lu tuh bagaimana sih kerjaannya? Ini gare-gare lu, pala gua benjut nih. Kenapa lu datang rombongan? Lu kata di sini mau camping. Jadi begini nih Bu Dokter. Ini kawan-kawan saya kemari pada pengen magang buat ngerias mayat. Mau magang? Iya, magang. Lu kata di sini kampus mau magang, paling lu pita. Udah jangan ketawa. Gua mau ke lab dulu ya. Kenapa lu ketawain gue? Hah? Kenapa gua tanya? Untung gua udah belajar kungfu sama Kong Chifen. Kalau enggak, metong gue. Halo semuanya. Udah sibuk. Halo Mbak. Nah, ini yang namanya mayat. Tahu, masa lemper. Ini lagi sembarangan aja properti rumah sakit diambil-ambil. Kirain aku bandrol. Set, pikir baju. Ini menurut keterangan di sini ya. Sorry. Namanya Alpian. Ini kayaknya mayatnya masih pres ini. Baru mati dong. Jadi merinding gue. Pipis lagi. Toilet mana? Sono! Gue ke toilet dulu ya. Yaudah, bilang aja lo takut. Ya. Aku juga kawan. Ya. Aku kebelet-belet pipis. Ya. Mohon izin ya. Ya. Itu sono. Ada penakut. Ngomongnya mau magang. Ada PA. Ini kan mayat. Udah mati. Lihat nih gue. Lihat. Jangan begitu juga. Ini kan juga tadinya orang hidup.
keluargain dong. Ya, maksud gue mau kasih tahu sama lu, no. Gue nggak takut sama mayat tuh, no. Ya cuman ada aturannya. Ye, yeah, ye. Yeah. Udah, eh. Gue ada keperluan, mau ketemu dokter. Lu tunggu di sini bentar ya. Ya, ya, mon. Lu takut, ngatain dia pada takut. Iya. Yaudah tunggu. Terus gue ngapain? Yaudah jagain aja dulu. Sian banget nih, Bang. Bang Alpian. Kalau gua ambil ya. Ya, boleh, boleh. Ya, boleh bilangnya. Ping. Kita ngapain sih malah duduk-duduk di sini bukannya malah pulang? Bentar, gua lagi nungguin Gino. Dia tuh bilang sama gue, dia mau jemput gue selesai dia ngerias mayat. Tungguin dulu napa? Ya ampun, Ping kan, dijemput enggak dijemput sama aja. Ujung-ujungnya kita naik angkot. Iya juga ya. Ah, lagian ya, Pink, gue kasih tahu, lo tuh cantik, lo tuh kece. Kenapa gak cari pacar yang tajiran dikit? Bawa mobil gitu, mentereng. Jadi kan gue bisa numpang. Ini udah gak punya mobil, perhias malet pula. Iya deh, ntar gue cerain si Gino. Gue cari pacar yang tajir, yang punya mobil. Ya kan? Itu baru sobat gue yang paling kece. Yaudah kalau gitu, kita capcus pulang yuk. Sekarang. Besok! Sekarang! Besok! Kamu! Sini! Saya? Iya! Sini! Gue jadi monyet! Ada apaan? Kamu Gino kan? Iya, kok tahu? Iya dong, kamu kan tukang rias mayat itu. Oh yes, yes. Ih, Gino, saya direkomen oleh dokter Madalena Mariam. Oh, my God. Pasti kamu bisa mengkabin saya, mesti bercantik. Mayat aja bisa kamu bikin cantik. Wah, apalagi saya. Kok lu jadi ngondek sih? Hei, bisa diem gak lo? Tonjok lu nanti. Ayo, mengkabin gue. Sekarang. Oh, guru. Ayo, Gino, Gino. Loh, ya ampun. Kok gak dikunci sih? Tadi kan udah. Wah, wah, jurigation gue. Aduh, kamu tunggu. Jurigation gue. Aduh, gue tegang. Aduh, siapa nih? Shh, diem. Ambilin ini. Ih. Ih, ada suara. Ih. Gino, lo nenek banget sih ada orang. Hancur deh palaku, Shay. Ya mana kita tahu, kita pikir kamu maling. Kamu seharusnya kan bisa nanya, maling apa bukan? Hello, kalau kita tanya isi itu maling atau bukan, yang ada penjara penuh. Ya tergantung dong. Kalau maling ngetat ibadah, ya kan nggak mungkin. Heh, koplak. Mana kita tahu kalau itu lo dari belakang kan nggak kelihatan. Emang kita dukun paranormal, ha? Ya yaudah, ah. Mau ganti baju dulu ya. Oke, ngagetin aja. Jalan-jalan ke rumah Pak Dayat. Ke rumah Pak Dayat kita namu. Walaupun aku cuma prias mayat, tapi cintaku hanya padamu. Asik. Pocong. Pocong. Pada kemana nih? Sepinian hari ini di rumah ini. Cowok begitu. Berantakan lagi. Pada kemana nih, Pan? Tahu. Kenapa tidur di lantai dia? Astaga, kayak gini nih ya. Yang namanya rezeki. Oh, jodoh, rezeki sih. Maut, kita gak ada yang tahu. Ya udah lihat dulu yuk. Kemarin yuk, masih yuk, sehat. Yuk. Pagi ini udah tepar. Jung, sehat Jung. Jung. Keluarga lu ikhlas ya. Baik-baik di sono ya. Eh, kagak mati nih bocah. Gak mati.
Coba lu kasih kesempatan. Lu aja. Gue bau sangit, ogah amat gue. Udah, kita angkat ya di kamarnya. Kamarnya. Berantakan lagi bocah. Duh, banyak banget sih. Kita kemana nih? Senyum. Hah? Gue senyum juga. Maksud lo apa ya? Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Seolah-olah kamu itu telah lolos dari percobaan pembunuhan, kawan. Lo tau kenapa? Gue besok mau ngasih hadiah buat si Dila, pacar gue. Dia pasti senang banget. Emangnya kamu mau ngasih hadiah apa buat pacar kamu, kawan? Lo mau tahu banget apa mau tahu aja? Aku maunya sih mau tahu banget, tahu aja. Ah, bodo amat. Mas, lu ngapain dalam sini? Biasa, bro. Lagi ngontrol-ngontrol nih. Takutnya dia masuk di mari. Bisa gawat. Masuk di mari. Lu yang masuk di mari gak izin. Ngontrol apaan lagi sih? Biasa. Takutnya ada orang masuk. Kan berabe. Sok tahu. Bro. Apaan begini? Lu sariawan. Tuh, lu cemilin odol. Edah. Kopi. Kopi. Rokok. Itu kebalik, Panjul. Yang namanya ngopi itu begini, yang rokok tuh begini. Lah kapan gantinya itu? Kapan gantinya? Udah ganti, emang enggak ganti-ganti, emang begitu. Muka lu aja lu ganti tuh, hitam banget kayak aspal basah. Buruan. Lu kalau mau ngerokok, lu mau ngopi tuh di dapur. Jangan di sini, lu pikir gua warkop. Thank you, bro. So tau, cendol. Model ansip kayak begitu tuh, jangan kan nangkep maling. Nangkep PM-nya dia butuh 3 hari tuh. Tadi apaan ya? Temenin gua tidur dong. Semenjak kejadian tadi, gua takut. Gampang itu mah, lo minta temenin aja pacar lo tersayang itu, si Gino. Ogah. Kok gak mau? Dia suruh tidur bawah, lo tidur atas. Atau kebalik, lo di bawah, dia di atas. Aduh, terserah mau dibawa di atas kayak dimana kek. Gak mau.
Muka dia kan serem, yang ada gue makin ketakutan lagi nanti. Oh iya, muka dia kan horor banget tuh. Yaudah, iya. Gue mau nemenin lo tidur, tapi ada syaratnya. Apaan? Gak tau dong, bala-bala. Makanan? Iya. Makanan kesukaan gue. Makanan anjing kan? Basu! Tadi lihat apa? Tadi lihat pocong kan? Sama. Kok enggak ada ya? Kayak mimpi kali ya? Ah, masa? Sakit. Aduh. Ih, sakit. Enggak mimpi ya? Enggak. Pocong! Pocong apaan sih? Ini pocong kan berubah lagi? Bukan. Jadi pocong sih. Gue fast. Oh. Bahaya nih. It's dangerous. Cus, yuk. Pocong, tadi pocong. Bukan deh kayaknya Baim tadi. Ah, mau kira saya lihat lu pasti pocong itu. Baim. Ayo lihat yuk. Bareng-bareng deh. Enggak. Ini suara Baim. Baim ya? Mana ya? Baim? Baim? Lu ngapain dibawa, Baim? Tuh kan. Baim. Tunggu nih. Oh, si Baim. Ngecaya sih lu. Lu bilang pocong. Baim. Lu yang bilang pocong. Masa lu bilang pocong? Kok rumahnya jadi serem sih nih? Kayak lu berdua yang serem. Dino mana Dino? Gino? Gino mana? Mana gua tahu. Tuh kan, aduh ambekannya gede banget. Baru kan enggak sengaja lah. Tahu si gimbal. Kayak bau asem nih. Wah. Masuk lu. Kayak kebo asem, mandi kagak lu. Masih bau ya? Ketek gua sangit. Bagaimana kalau ibu udah berangkat, jadi berangkat nonton gua. Uset deh, aduh. Bo, kau bilang apa tadi? Fatimah mau nonton. Nonton apa? Datang, Ma. Makanya sampai berapa hari ini sudah berubah, tidur saja. Pantatnya yang dikasih saya. Nggak taunya di luar punya cem-ceman sampeannya. Gua mimpi obekan gua gul itu udah perlu banyak. Gul-gul apaan? Jangan bohong. Saya ini dengar kalau bapak itu mimpi nyebut-nyebut Fatimah. Siapa itu Fatimah? Apa aja sih yang sebutin? Marah-marah. Apa sih? Sudah bagaimana Pak? Kok balik tidur lagi sampean? Bangun Pak. Kok marah-marah sampean dibangunin? Pocong, apain lu? Bangun. Bercanda ya? Supaya saya enggak marah sama sampean gitu ya. Ma? Hah? Mama pocong. Oh, pocong. Saya ini istrimu, Ma. Iya. Ya, jangan rayu sampean. Udah jam berapa? Udah siang ini. Matahari udah tinggi begitu. Emang kenapa? Ngapa kagak membangunin? Dari tadi juga saya bangunin bapak. Mandi. Sudah cepatan, Ma. Turun. Ya, mandi.
gue mau lanjutin impian gue di kamar mandi. Bati mandi dulu ah. Weh, bapak. Mau kemana lo? Saya mau ke kamar mandi. Mau mandi, pada bau. Lo mau kemana? Kamar mandi, Pak. Saya mau mandi. Ini badan pada bau, badan. Badan lu bau nih. Mandi apa? Kambuh lagi nih. Emang saya mau mandi, Bapak? Nanti saya lagi tuh. Badan saya bau. Saya mau mandi ke kamar mandi. Ha, he, ha, he. Gue mau cerita sama lu nih. Gue kan lagi tidur. Enak banget gue tidur tuh baru-baruan. Udah begitu gue tidur, ngimpi gue. Gue ngimpi ketemu pacar gue yang namanya Fatimah. Fatimah sebelah rumah, Pak. Yang jual voucher kan? Nggak, bukan. Namanya lagi. Namanya Fatimah tuh sebelah rumah. Dia mendagang voucher, bukan dagang gado-gado. Voucher. Voucher. Begitu gue ada kata Fatimah. Dan kalau ibu udah pergi, baru kita berangkat nonton. Jok anak lu gua tuh. Enggak. Dibangunin sama bini gua. Terus begitu gua bangun, pondok. Marah bini gua. Begitu marah-marah gua tinggal tidur lagi. Pondok. Nengok lagi, undang gua nengok. Pocong. Pocong. Beneran, Pak? Sama dong. Saya juga tadi di kamar, Pak, lihat pocong, Pak. Pocong. Ke pocongan itu. Iya, sama liat pocong, saya juga liat pocong. Bapak liat pocong sama, kita sama. Gua juga heran, apa pocong jadi bini gua apa bini gua yang jadi pocong nih? Terus ya enggak, Pak. Gua mau mandi, gua mau. Ya udah, mandi sana, kan saya juga mau mandi, Pak. Mau mandi, pada mandi sebau. Mandi yang beda. Iya, mau mandi. Hah! Sembleh, sembleh nih. Gak jadi, Pak. Udah mandi sana. Tak aja, saya mau tidur lagi di kamar. No. Nih, nih. Kondo belok kanan, noh. Aduh, buset. Kagak, udah kagak. Jangan nengok-nengok, Pak. Nih. Jangan nengok-nengok. Waduh, Pak. Saya keluar. Saya keluar. Waduh, kamu ya. Mau lari kemana, kamu? Mau lari kemana, kamu? Jangan cemacem sama saya. Saya mau ke toilet, Bu. Ngapain ke toilet? Pipis. Mau pipis aja kok ngajak temen tak iya. Mena bayar kosanmu sekarang juga. Jangan banyak lasa-lasan tak iya. Ibu kok. Lupa saya. Besok Bu ya, besok. Jangan bilang so besok, so besok. Swear. Besok swear. Swear. Tak robek bibir kamu jadi swear nanti. Galak tampak nih malampir. Bener Bu, saya gak bohong besok. Kalau saya bohong nih, saya rela dipotong. Saya potong burung kamu. Waduh, jangan Bu. Ini kan modal saya, tak iya. Ini modal saya, Bu. Kamu gak bayar kosan sudah berapa bulan nunggak terus, tak iya. Iya, Bu. Ntar kalau saya ingat ya. Bu. Kenapa? Si Gino juga belum bayar kontrakan, Bu, si Gino. Memang betul. Tuh orang itu tuh. Mana orangnya? Itu juga kurang ajar itu. Itu bilangin itu Gino itu. Itu juga berapa bulan gak bayar kontrakan, tak iya. Saya tak iya, kurang ajar kamu. Kamu itu sama saja. Oh, kalau ngomong gak bisa dipercaya semuanya. Sama saja ini juga begitu. Mau bayar kontrakan ya? Saya gak nage kontrakan. Kamu udah usah bayar gak apa-apa ya. Kamu udah usah bayar gak apa-apa. Kamu pagi-pagi sudah nakutin saya, tak iya. Bu, Pak, kayak bocah lu larian mulu dalam rumah. Ada cong pocong, tak iya, Pak. Bang beli terong aja, bekal apa sih terong? Lu kan punya penyakit rematik, gak boleh makan terong. Aduh, Bapak, ini yang ngomong rong terong itu siapa? Cong pocong, Pak. Aduh, Pak, aku takut, Pak. Aduh, Pak. Apaan sih lo? Aduh, Pak. Ini pasnya kemana nih? Cong pocong, Pak, takut aja ya, Pak.
Lu gak inget, kan malam gua udah kasih. Bapak ini apaan sih, kasih-kasih, main kasih aja, malu-maluin aja. Aku bilang cong pocong, dah iya pak. Udah pindah lagi, tinggal durian montong, mahal. Udah lu, wadah. Ya, susah ngomong bini budak gitu mah. Ajak ngomong susah. Buset, mana gue belum disediin kopi-kopi aja, nemerat lagi. Ya, gue nyari sendiri. Apaan nih? Pocong nih. Ada pocong. Ibang bencong aja pakai lari. Ya, bencong lagi, bukannya bencong mau mamut. Pocong di dapur. Jadi lu emang suka sama bencong? Bencong lagi. Bukannya bencong, tapi pocong. Lu sih bukan-bukan. Assalamualaikum. Nah. Roman-romannya seneng lu ketawa-ketawa mulu. Kamu. Untung adik lu. Kenapa? Gue habis digangguin sama pocong. Pocong? Ih, di mana? Di dapur. Buset dah, gue juga semalam digangguin di wastafel. Nah, pocong. Biar gue jelasin ke dia. Iya, jelasin. Dia digangguin sama pocong. Sama pocong. Lah buset, bener-bener nih Aki. Pak Mahmud, dia ke dapur. Digangguin dia sama pocong. Setan. Dia digangguin bencong aja bangga. Pak Mahmud bener-bener udah mukanya gelap kayak bumbu rendang. Rewel banget. Pak Mahmud, ini kita ngomongin setan. Gue tanya nih yang lain. 25 ribu tambah 25 ribu berapa Pak Mahmud? 50 ribu. Ini paham. Pocong tadi digangguin ya. Pocong, dia mau pocong. Mau bayar kosan, transfer aja. Ya siapa yang muhitin itu pocong? Udah deh, tinggalin aja. Iya, pegel ngomong aja. Tinggalin dah. Iya, enggak usah ngomong orang budek, Bang. Pak Mahmud. Tadi yang kita ngomongin pocong. Lah iya, nomor rekening gua ada. Mati gua. Pak Mahmud, ntar kalau mati saya yang mandiin ya. Payah mah dia mau ngomong, dia kurang pendengaran. Dia kurang pendengaran. Kuping gua colok Pak Mahmud ya. Bodoh. Ya. Bodoh. Oh iya. Sip. Ah, ngopi ya. Kopinya. Ini apa? Misalnya dandan doang. Laki mau masukin kopi. Mana sendoknya ini? Apanya? Malah orang apa-apa? Apa gua tukang kepala kambing? Gak ada apa-apa. Mentasan gua kali mak. Banyak. Pocong bapak. Apa lo? Pocong kan? Nenek lo. Ya, gue kibas lo. Pocong deh. Pocong. Awalnya kok dingin banget, bikin gue merinding. Kayak ada yang ngikutin gue. Lu suster, aduh, ngaget-ngagetin aja. Kayak ada yang ngikutin gue lagi ya. Pocong! Kamar mandi aja deh. Jangan ganggu gua, pocong. Lu tadi kan
ada di belakang gue. Kenapa sekarang ada di depan? Ya ampun, Bojong, jangan ganggu gue. Jangan ganggu gue. Gue cuma cari makan. Sesuap nasi segenggam berlian. Eh, copot lu 7, 8, 12, 56. Ya Allah. Gue mau periksa jantung lu dulu ya. Ya, gue pengen tahu jantung lu terbuat dari apa sih? Ya, ya. Gue pengen tahu, Bojong. Lu terbuat dari apa sih jantung lu? Abuset, abuset. Ada sebabnya. Mungkin lu punya utang kali sama orang. Terus tuh orang mati, jadi pocong deh, ya kan? Ah, gua gak punya utang di orang itu. Bagaimana kalau kita berteman saja dengan pocong itu, kawan? Waduh, buset. Jubah Batman. Lu aja berteman sama tuh pocong. Tujuan daku kan baik terhadap kalian. Biar pocong itu bisa berteman dengan kami. Mata lu soblak. Eh, serunding. Lu aja yang tidur sama tuh pocong, sekamar. Gua kagak. Udah. Mendingan gak usah ngomongin ginian deh. Kita kuliah aja yuk. Ngomongin ginian bikin pipi gua makin gembung. Kayak apa? Ikan. Tunggu dulu. Tapi tetap harus cari jalan keluarnya, Dil. Iya, itu biarin aja Pak Mahmud sama Bu Mahmud yang mikirin. Kan mereka yang punya kontrakan. Cus, yuk. Seh. Woi, jangan ditinggalin lu. Udah. Gua pacarnya lu. Udah gak ada siapa-siapa. Saya. Dil, shh. Gila. Apaan sih? Bentar. Dil, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Cepetan, gue mau ke perpus, gak punya banyak waktu. Aku pengen ngajak kamu jalan, mau gak? Enggak. Aku mau. Enggak. Aku. Enggak. Enggak. Yakin kamu gak mau? Enggak. Padahal aku pengen ngasih. Maksud aku, gak apa-apa kalau dikasih sekarang. Jangan ditunda-tunda. Sweet banget sih kamu. Oh my God. Oh, serius? Ini buat aku? Kamu sweet banget sih. Ganteng. Aku baru sadar. Boleh dipakai enggak? Kita jadian ya? Jadikan. Salah di sini. Enak sangat ini. Kemana dia? Gua udah seksi-seksi juga. Ini enggak apa-apa. Yang penting gua dapat kalung. Gino! Kaki lu bau banget! Emang malam kaki gua nyempung ke jamban. Cuman kan udah gua cuci. Kejam lu sama teman. Si Diego, bener-bener lu. Orang gak tau bersyukur. Dikasih kasur, dia tidur di ubin. Kaki, jatohin lagi. Pan, apa? Tiba-tiba, gua takut. Takut sama siapa, Cung? Pocong, Van. Ya terus kenapa? Emang kamu gak ngerasain apa? Maksud lo? Gak ngerasain apa yang aku rasa. Tau gak lo? Lo kayak gini sama gue. Justru gue bukan yang malah takut sama pocong nih. Gue takut sama lo, tau gak lo? Daripada kamu takut sama aku, lebih baik kita joget yang kayak di tipi-tipi sana. Apa? Lu tahu kan, gue rocker, anak metal. Masa pake goyang-goyang segala? Oke. Okay. Standby? Standby. Oke. Okay. And one, and two, and jump. Jeblas. Jeblas. Tuh. Pak Cong ya, ini hatinya dong.
kayak gini terus, mendingan gue pindah kos, ah. Gimana kalau kita tinggal di apartemen aja? Ya tenang aja, makanya kamu doain abang buat jadi perampok uang rakyat dulu, iya nggak? Kalian berdua tuh mesra-mesraannya ntar dulu, kek. Kita tuh mesti nyari solusi. Mungkin pocong itu tunawisma. Dan pocong itu udah ngebetah tinggal di kosan sana. Makanya pocong itu betahnya tinggal di kosan kita, kawan. Eh, Cung. Mending lo diem aja ya. Kalau lo ngomong, negara jadi gak aman. Eh, gimana kalau misalnya kita minta diskon aja sama Pak Mahmud sama Bu Mahmud? Nah, kosan kan bakal dikurangin tuh. Gaya minta-minta diskon sama Pak Mahmud. Jangan kan dia kasih diskon, ya kan? Gua minta komisi dikit aja, kagak dikasih. Bagaimana kalau kita sewa pengacara saja, teman? Gua setuju. Tapi kita harus cari pengacara tuh yang kontroversi. Ah, oh, sayang ngomong pinter saya. Pengacara siapa? Iya, iya. Kalau gitu besok aku hubungi ya, kawan. Lo tau nomor teleponnya? Enggak. Kok hujan tiba-tiba saja ya? Lo ngomong dong kalau gak tau nomornya. Kaget-kagetin aja. Wah, Boba. Barangnya masih berantakan. Kok cepet-cepet berangkat? Hah? Yeah. Pak, Bapak jangan sampai cerita sama anak-anak kos ya. Kalau rumah sini diteror sama pocong. Kalau sampean sampai cerita sama anak-anak, itu bisa kabur dari rumah sini, Pak. Paham, gua juga ngomong mulu lu. Nunggu bocah kalau pesen lu. Wabu, Pak. Sinyalnya tumben bagus. Biasanya kalau diajak ngomong pangsimpang siur. Lunya aja rewel. Ah, waduh cepet tuh. Ayo, ayo. Loh, Bapak sama Ibu udah mau kemana? Wah, pakai tas bawa segambreng segala lagi. Mau camping? Ini lu gak tahu? Hah? Di sini banyak pocong. Bapak ini kalau ngomong gak jelas sama anak-anak ini. Begini deh, maaf. Bapak ini kan maksud mau mengajak ibu untuk berbulan madu sama pesta lontong sayur, tak ya? Tuh, percaya gak omongan gua? Sama sama dia. Hanya udah aja, gua mau pergi aja dah. Tunggu. Ini sebetulnya tentang pocong apa lontong sih? Lontong sayur. Lontong, ayo, lontong sayur. Lontong, pocong mana yang benar? Nggak tahu, warga Sableng nggak ngerti deh. Yaudah yuk. And one, and two, and three. Suara siapa sih? Astaga. Lu ngapain? Lu injek aja. Kata gue keset apa? Sorry, Pan. Lagian siapa suruh lu di lantai? Siapa suruh gue di lantai? Gue lagi push up itu, push up. Ngerti gak lo? Oh, lagi push up. Yaudah, lanjutin aja deh push up-nya. Lanjutin. Udah habis tenaga gue. Tapi sakit. Sakit-sakit. Gue mau olahraga sehat, malah sekarang. Kurang ajar lu. Sorry. Ada kipe lu. Enggak. Sorry. Cebol. Isik lu. Ngagetin aja deh. Ini tempat kos. Iya. Saya boleh kos di sini. Masih ada kamar kosong enggak? Masih. Tenang aja. Kalau emang ntar seandainya masih penuh, biar si Baim tidur di gudang. Hah? Gudang? Iya. Gudang kita kan WC. Oh iya, WC. Mampus.
Oh, tega lu gue samain mati Gus. Oh iya, saya bisa ketemu sama yang punya kos. Yang punya kos lagi pulang. Yang punya kos lagi keluar negeri, Mbak. Jadi, semua urusan tentang kos dipercayakan ke saya. Saya anterin ke lokasi yang telah ditentukan. Maksudnya kamar-kamar kosnya yang kosong. Ayo silakan, Mbak. Eh, tasnya saya bawain. Ntar keberatan. Oh iya. Makasih. Oh, iya makasih. Oh, tuh kan berat banget. Iya kan berat banget. Oke. Ayo lu ngapain ngikut? Sana. Giliran urusan cewek, kita ke dia ajak. Dasar sudah rematik. Ini lo gimana, Bella? Suasana nyaman kan? Iya, tadi udah lihat dapurnya oke. Ruang kamar mandinya mantap. Sejuk, spoi-spoi. Nah, dan ini adalah kamar kamu, sayang. Maksudnya Bella. Ya, emang sih sederhana, nggak kayak di hotel-hotel gitu. Nama juga kos-kosan. Iya, Bella tahu. Mana ada kos-kosan kayak hotel bintang 5. Iya, makanya saya kasih tahu gitu. Oh iya. Ini uangnya. Hah? Uang kos? Iya. Oh, saya kira uang buat saya. Cukup kan? Cukup. Iya, cukup. Nggak ada tips buat saya. Nggak ada. Ya, ntar deh gampang. Ini deh. Iya. Dalam masuk. Agak. Eh, ngapain kamu ini ikut? Enggak, mau ngecek dalam biar aman ada kecoa apa enggak. Bella mau ganti baju. Dasar. Oh, cakep tuh ganti baju. Terus? Ikut. Oh, boleh. Enggak. Oke, makasih tasnya. Makasih, Kakak. Sama-sama. Always I love you. Bella. Lumayan deh. Pas langka antara malam. Lu apa-apaan sih bawa laptop segala? Buat apaan? Makanya kalian tinggal lihat saja fungsinya laptop ini apa. Alah, lagi lu aneh-aneh aja ya. Segara main jelangkung, pakai laptop. Ya sudah teman-teman, kita mulai sekarang aja bagaimana. Pegang nih. Pegang. Itu semuanya. Iya. 1, 2, 3. Jelangkung jalan se. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Di sini ada nonton bareng. Waduh, pakai kalung. Waduh. Cumi. Tahuan ya. Nah, kalian sudah tahu kan fungsinya laptop ini apa? Jadi kalian tinggal cari solusinya bagaimana. Ani, yang jelas gue gak mau terima nih kalung. Enak aja lo kasih gue kalung curian dari mayat lagi. Enggak ada Ani. Pokoknya malam ini kita putus PUTS. Gak ada koma titik. Udah. Yang cinta satu malam jangan berantem dong. Diam lo, Bon. Biar rasa lo. Diam semua. Pocong, maafin kita ya. Kita gak nolongin kamu. Pak, minumnya apa? Apaan dong? Teh. Oh, gue sih gak suka kopi. Ini teh kan? Dari tadi kan saya bilang teh, Pak. Pak, ini bagaimana, Pak? Kita ini merasa berdosa dengan anak-anak kos itu, Pak. Gimana nasibnya mereka, Pak? Kalau sampai anak itu, Pak, dicucrup sama cong-pocong, Pak. Terus teh mate, yang bayar kos-kosan itu siapa, Pak? Aduh, Pak, bagaimana itu sampai kejadian apa-apa nanti, Pak? Pak! Kenapa sih, Pak? Ngerti enggak aja ngomong? Ya, ntar kok gue minum, pakai suruh-suruh amat. Pulang! Pulang ke anak-anak sana, Pak.
Eh, nih lu harus pikirin ini. Anak-anak nih di kosan nih, bagaimana dia ini? Pasti pada ketakutan nih. Enggak ada kita. Dan lagi nanti kan kalau dia mau membayar, bayar sama siapa? Eh, lu betah di sini? Hah, lu mau pulang kagak? Iya, Pak. Saya mau pulang, Pak. Mendingan kita pulang ke sono. Aduh, repot ini ngomong sama orang gini. Sudah, Pak, saya masa bodoh, Pak. Pokoknya saya pulang, Pak. Pakai kagak mau pulang, ngapain di kamu orang? Pokoknya gua mau pulang. Kan bagaimana ya pulang di sono ada pocong. Nah. Gue dapet akal. Kalau nggak berhasil, bisa berantakan nih urusannya. Ya udah, kalau begitu kita berdoa saja menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, teman-temanku. Tapi kalau doa kita ngempan juga gimana dong? Aduh sayang, makanya kamu doanya dekat abang. Aduh, kalau itu sih Tuhan makin malas dengar doa kita. Duh, kok malah pada ribut sih? Duh, gini aja. Gimana kalau kita ganti metode lain? Contohnya, main catur. Ya, malah main catur. Yang ada tambah pusing. Ah, gua ada ide. Gimana kalau besok kita sergap tuh pocong sambil bawa senapan? Manusia PA. Badan gede lu, otak setetes. Mana bisa pocong disergap pakai senapan lagi? Susah lu ya. Mangkok tengkurap. Tapi kalau dicoba dulu kayaknya enggak apa-apa deh. Ya udah, coba aja. Siapa takut? Ya udah, lanjutkan. Ya udah, rapat ditutup. Tuh, kok sepi ya? Anak-anak pada kemana ya? Jangan-jangan dibawa sama setan pocong itu. Nah ya, saya juga. Waduh, apa saya salah masuk ya? Kamu siapa dah ya? Oh, enggak. Saya Bella. Saya penghuni baru di kos ini, Bu. Loh, kok saya enggak tahu ya? Duitnya juga belum di tangan saya dah ya? Saya udah titipin sama anak-anak di sini. Iya, benar. Sama siapa? Kok uangnya belum nyampe sama saya? Wah, kalau kayak gitu Bella enggak tahu, tapi benar deh, kemarin udah dititipin sama anak di sini. Tapi ngomong-ngomong, Bella boleh kan kos di sini? Boleh-boleh saja, tapi rumah sini angker. Angker? Iya, ada setan pocongnya, tapi enggak tahu itu setannya itu dari mana asalnya. Tapi kamu enggak usah khawatir, sebentar lagi setan pocongnya akan dibasmi sama suami saya, ada iya. Aduh, kalau kayak gini Bella jadi takut deh, Bu, tinggal di sini. Sudah, kamu masuk di kamar, jangan kemana-mana ya. Ada apa nih? Endus dulu. Menurut tatapan endusan pocong, rumah ini banyak pocongnya. Nggak usah ngaku lu. Emang orang-orang udah tahu lu udah monyongnya.
pocong. Pocong. Oh, lontong. Emang lapar lo? Bukan, Be. Pocong. Pocong. Dalam teropongan gua, dalam penglihatan gua. Iya. Daerah sini banyak pocongnya nih. Tadi ngomong apa, pocong, Be? Sekarang kita operasiin, ya. Siap. Hei. Apa lo? Rendak-rendak begitu. Siapa ini? Hah? Mau bareng mana lo? Ikut, Pak Be. Ikut. Ini hari kita harus bersihin pocong-pocong yang ada di sini. Siap. Siap. Bagaimana? Siap. Hei, bagaimana? Siap. Begitu dong, nyaut. Batur. Lo nyaut ini. Sona. Cakep. Ah, lo sono. Cakep. Ah, lo sono juga. Cakep. Lo sono. Cakep. Pak Be. Lu jangan mikirin gua, gua mau ngurusin cewek-cewek doktian lagi pada ketakutan. Ya gimana? Cewek. Oke. Ah. Mau ikut gua? Iya. Gua bingung. Lumpannya apa sih? Manusia be orang ini. Makanya biasa. Oh, kiong. Tenang aja. Gua cariin. Udah enggak apa-apa dah, jangkrik aja dah, jangkrik. Oke, cabut. Ayo, siap. Ayo. Suami orang dan juga enggak pernah makan nambah saya. Oh, saya dikejar-kejar pocong dah ya.
dua langkah mundur. Oke, fokus, go! Kenapa komandan kita jadi kayak monyet kremi ya? Iya, gila. Tinggalin yuk. Yuk. Sepi amat. Mati lo dong, gue ditinggalin. Sempak. Woi, tunggu! Tunggu! Gue rasa di lemari nih. Iya, itu tadi ngomong apa? Bergerak-gerak gue tembak lo deh. Buka! Buka cepat! Siap! Ada? Gak ada! Mana? Gak ada! Itu pak! Itu pocong ya pak! Aduh! Tonton gak ada! Nanti ngabisin lu! Ini bukan. Berarti gue nih. Ya. Ayo, Pak. Nyangkut lagi. Pak. Ngapain, Pak? Tuh, lihat nyangkut. Oh, nyangkut. Ini. Kacelah. Ini caranya. Senampan gini. Iya. Ah, Allah. Pakai nginjok lagi, Pak. Pocong! Mana pelurunya? Mana pelurunya? Ntar pocongnya! Gua ambil peluru dulu! Ayo pocong jatuh! Oh, sini aja deh! Aduh pocong! Gua ngumpet, sini aja deh! Mana tuh? Mana tuh pocong? Alhamdulillah, mungkin aman gue di sini. Suara apaan tuh? Sesuatu nggak? Sebenarnya Bella tuh kesini karena mau cari tahu tentang kebenaran pacar Bella. Pacar?
Siapa pacarmu? Pacar Bella udah meninggal. Loh, kamu ini di mana sih? Kok kira rumah saya ini kuburan apa gimana? Enggak. Tapi Bella punya firasat kalau arwah pacar Bella itu gentayangan di rumah ini. Yang bener. Iya, Bu. Terus tadi juga Bella ngerasain ada orang berdiri di belakang Bella, terus dia kayak nyentuh Bella gitu. Terus yang lebih parah lagi, Bella bisa ngerasain, bisa nyium wangi parfum yang biasa dia pakai. Waduh, kamu itu aneh-aneh saja kalau ngomong. Namanya hantu itu, baunya itu kemenyan, bukan bau terasi lah iya. Jangan kamu orang gila yang baru keluar dari rumah sakit jiwa ya. Masa ada orang gila kayak saya? Saya itu serius, Bu, serius. Bella tuh pengen tahu pacar Bella itu kenapa gentayangan di sini setelah kecelakaan itu. Slow motion, hah? Biar kayak The Red, bro. Oh, kamu lagi main di bioskop sebelah. Lagi main? Main apa? Yang itu. Iya. Jadi kita pindah bioskop aja. Oh iya, boleh. Kalau kita pindah bioskop, yang lanjutin film ini siapa? Siapa ini? Ah, Dede aja. Si Sucung. Iya. Sun Rosir. Iya. Kan mau kayaknya sama pocong. Belakang gua ada apaan ya? Perasaan gua gak enak nih. Lu perlu lihat. Enggak mau. Lihat bareng yuk. Yuk. Satu, dua, tiga. Apaan sih? Lu sih teriak, gue kaget. Gua kira lu pingkan. Emang gua pingkan, bencong. Aman, udah ada. Serius lu? Serius lu? Jangan sedih terus, Taya. Sudah relain saja. Biar pacarmu itu di medan perang sana tenang hatinya. Maksudnya di surga sana. Apa sih? Waduh, ini ada apa kok pil nyempil di tengah sini? Bu, saya udah dengar pembicaraan Ibu sama Bella barusan. Dan saya kesini mau balikin kalung yang udah dicuri sama pacar saya. Dan kalung ini punya pacar kamu. Sabar ya. Bu, saya balik lagi ya ke medan pertempuran. Doakan saya, Bu. Waduh, kok banyak orang gila ya di sini. Gue. Be!
Yuk, yuk, kita cepat pergi dari sini. Rumah ini mau tak saya jual, tak ya, yuk. Jaga keamanan, benernya enggak anak-anak yang pada kos di sini. Yes, yes, oke, okay? yes. Cuma dengan syarat. Apa? Jangan lupa kosannya harus dibayar. No, bayar, gua bayar kosong. Ya, pokoknya macam-macam ya. Yes, yuk cabut. Tanah lu. Dibungkus. Emang nggak terasi bungkus, mau dibungkus-bungkus. Kayak siapa? Waduh. Sayang. Sayang. Udah gak ada sendiri lagi. Waduh.